Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu topik subtopik yang seterusnya, iaitu 7.3, iaitu teori fotoelektrik Einstein. Okay, pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Beliau mendapat anugerah hadiah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan ini. Teori ini dinamakan teori fotoelektrik Einstein. Okay, Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya, iaitu foton. Okay, tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya dan dapat ditentukan melalui persamaan berikut. Okay, so jadi E sama dengan HF. Okay, ini tenaga, H ni adalah pemalar Planck dan F ni adalah frekuensi. Pemalar Planck ni adalah nilai dia, iaitu 6.3 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okay, setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Terdapat paket-paket tenaga dalam suatu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Lazimnya, elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Okay, so jadi ini adalah persamaan foto Einstein ya. Okay, so jadi bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, okay, tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. So jadi E sama dengan W plus K ya, kinetik work, W ni tenaga lah, tenaga minimum. So E ni sama dengan HF, W ni work lah, okay, work tenaga juga, lepas tu campur dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik sama dengan formula dia setengah MV kuasa 2. So jadi dari sini, inilah persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Okay, kemudian pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Okay, di mana tenaga kinetik dia adalah zero, kosong lah. Okay, so jadi gantikan tenaga kinetik semua kosong. So jadi W ni sama dengan HF. Okay, so gantikan W dengan HF dalam persamaan setengah MV kuasa 2 sama dengan HF tolak W. So kita gantikan W ni dengan ni lah, ini kan, so jadi depan ni. So jadi inilah persamaan dia. Okay, ini adalah pada waktu frekuensi ambang. Okay, seterusnya, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Okay, tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja. Okay, frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik dinamakan frekuensi ambang. Okay, hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi ditunjukkan dengan graf pada darjah 7.12. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak melalui titik asalan. Okay, nilai frekuensi ambang ialah nilai pada pentasan paksi frekuensi. Okay, so jadi yang ni lah. Okay, dia tak lalu titik asalan. Okay, yang ni waktu ni tiada kesan fotoelektrik. Yang ini ada kesan fotoelektrik. Okay, tenaga kinetik lawan dengan frekuensi. Okay, kemudian hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W sama dengan HF. Inilah frekuensi ambang ni lah. Okay, so jadi fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Okay, yang ni F, cek apa ni, frekuensi ambang ni lah. Okay,
Okey, semakin tinggi frekuensi amas suatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Okey, hal ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik adalah tinggi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam darjah 7.13. Okey, so jadi dia punya setiap logam berbeza-bezalah dia punya frekuensi ambang ya. Ha, ni logam A, logam B, logam C. Okey, kecerunan dia tetap sama. Tapi frekuensi dia berbeza. Frekuensi ambang. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti 7.7. Oh, ini kita tak ini yang ini kamu tengok dekat apa ni? Scan lah dekat kamu buka teks untuk tengok simulasi frekuensi ambang. Okey, so jadi ya ini aktiviti ni sekejap ya. Dengar hang sikit. Okey, ini jenis-jenis logam lah. Okey. Ha, ni adalah frekuensi dia yang berbeza-bezalah. Okey. Okey, lepas tu ni formula dia. Okay, masukkan dalam persamaan ni. Okey, lepas tu kita pergi kepada menyelesaikan. Okey, menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Okey, pertama contoh 1, okey, cahaya biru berfrekuensi 6.6 darab 10 kuasa 14 Hz. Okey, disinarkan ke atas permukaan logam sisium yang bersih. Okey, berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey, so jadi kat sini fungsi kerja sisium adalah 3.43 darab 10 kuasa -19 dan pemerah Planck dia dah beri 6.63 darab 10 kuasa -34. Okey, so jadi dalam soalan ni dia nak cari tenaga kinetik minimum fotoelektron ya. Okey, kemudian kita keluarkan maklumat yang dia bagi. Ha, ni maklumat yang dia bagilah, frekuensi ni, frekuensi W, frekuensi kerja ni ha ni W lah. Okey, dia dah bagi dia juga. Pemerah Planck pun dia dah bagi. Kemudian kita gunakan formula yang dibagi ni lah. Yang ni formula kesan fotoelektrik Einstein ya. Persamaan Einstein lah. So jadi kamu gantikan. Okay, kita gantikan H ni dalam persamaan ni. Frekuensi ni. W ni yang ni dah bagi dah. So kita nak tenaga kinetik. So ok. Ha, kita tolakkan. Kita tekan kalkulator. Dapat 3.43 lah. Eh sorry, dapat 4.2 darab 10 kuasa -19. So dia pindah sebelah jadi tolak. So dapatlah ni nilai dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 2. Okey, rajah 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam litium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Okey, tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam litium. So ni adalah pemalar plan dia, dia dah bagi. So kita keluarkan maklumat dia. Okay, frekuensi ambang dia kat sini adalah 5.6 darab 10 kuasa 14. Ha, ni ha, dia zoom kat sini kan. 5.6. Ni kan 5.5, ni 5.6. Ha, mungkin kalau tengok kat buku tak lebih jelas lah. Ni tengok dekat komputer ni. Ha, ni 5.5, 5.6 lebih kurang. Okay. So ni adalah frekuensi ambang dia. 5.6 darab 10 kuasa 14 ni. 10 kuasa 14. Okey, pemalar Planck dia dah bagi dah yang ni. So fungsi kerja dia nak dalam soalan ni dia nak apa? Tentukan frekuensi ambang yang kat sinilah yang ni. Dan apa? Fungsi kerja. Fungsi kerja ni formula dia W sama dengan H frekuensi ambang. So pemalar Planck dia ni tu masukkan fungsi ambang, so dapatlah ni 3.71 darab 10 kuasa -19 joule. Okey, lepas tu kita pergi kepada contoh 3. Ok,
Okey, dalam contoh 3, okey, dia kata berapakah laju maksimum fotoelektron yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik lombang dia sama dengan 550 nanometer. Okey, disinarkan ke atas logam yang memiliki fungsi kerja 2 elektron volt. Okey, dia beri H darab dengan C. Nilai dia ni lah 1.243 darab 10 kuasa 3 nanometer ni eh. Kemudian 1 elektron volt sama dengan 1.6 darab negatif 19 joule. Okey, G-sim dia inilah nilai ni G-sim dia. So jadi penyelesaian, okey, kita keluarkan dulu maklumat yang diberi. So jadi ni panjang gelombang yang ini, nilai HC ni. Kemudian 1 elektron volt sama dengan inilah 1.6 darab 10 kuasa 19. Okey, G-sim elektron dia keluarkan ni. So jadi kita guna formula inilah tenaga E sama dengan HC darab per lambda. Okey, sebab dia nak apa, maksimum kan tenaga foto halaju maksimum. So jadi kita cari tenaga dia. So masukkan dalam persamaan ni, dia ada ada waktu bahagikan 550, so dapatlah 2.26 elektron volt. Okey, so kemudian yang ni kita samakan dengan tenaga kinetik. So jadi kita tolakkan ni tadi 2.26, tolakkan dengan 2 apa yang kursi kecil. Okey, ni formula dia ni, dia ada tertinggal satu formula lah. Formula kita guna formula ni tadi, apa, formula of Einstein. Inilah formula dia. KK sama dengan HF tolak W. K sama dengan HF tolakkan dengan W. Okay, so K ni sama dengan, inilah formula dia, HF yang ni. Yang ni, yang ni tenaga yang kita cari ni 2.2 ni. Kemudian W ni adalah fungsi kerja. Okey, so fungsi kerja ni dah bagi dah kat sini. Ni. Okey. So jadi kita cari nilai alaju dia lah. Okey, so jadi kita dah tolakkan dapat 20.26. Lepas tu ni darabkan dengan apa ni? Okey, so jadi elektron ni kita tukar darabkan dengan, sebab kita nak tukar dalam joule kan. So ni darabkan dengan 1.60 darab negatif 19. Sebab so, barulah hilang EV ni, sebab kita nak tukar kepada joule. So dah tukar ni, jadi ni, lepas tu ni darabkan dengan 2. Ni bagi 2 kan. Pindah saja darab 2, ni darab 2. Okey, bahagikan dengan G-sim. G-sim iaitu 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Lepas tu kita buat square root, dapatlah 3.02 darab 10 kuasa 5 meter per second. Okay, kemudian kita pergi kepada contoh 5. Contoh 4. Okey, contoh 4. Okey, dia kata apabila sebuah sel foto disinari dengan cahaya merah. Okey, panjang gelombang dia 750 nanometer dan kemudian disinari dengan cahaya biru 600 nanometer. Didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru ialah 2 kali ganda daripada cahaya merah. Okey, kemudian dia suruh kamu cari berapakah fungsi kerja bahan fotoelektrik dalam sel foto tersebut. Okey, so jadi panjang gelombang cahaya merah. Okey, kita keluarkan maklumat dia. Okey, ni panjang warna biru, ni merah. Tenaga maksimum fotoelektron cahaya adalah K1. Sebab dia kata ni kan, tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang macam biru ialah 2 kali ganda cahaya merah. So jadi cahaya, so tenaga cahaya merah adalah K1, manakala untuk bahaya biru adalah 2K1.
Kita label dia sebagai K1 lah untuk cair merah. So untuk cair biru, 2K1. Kemudian fungsi kerja W, Perumahan Planck H, ini nilai dia. Laju cahaya sama dengan 3 darab 10 kuasa 8. Okay, sekarang soalan dia nak tanya fungsi kerja bahan elektrik. So jadi dia nak fungsi kerja. Okay, so dia nak W ni lah berapa. Okay, so jadi soalannya A ni, so kita guna formula formula Einstein tadi. Okay, so HF sama dengan W plus K. So jadi HF ni sama dengan tenaga, formula tadi kan, E sama dengan HC per lambda kan. Okay, so jadi kita tukar ni jadi ni. Okay, so sama dengan WK. So jadi H nilai dia adalah 6.63. Ni masuk kat sini, yang tinggal ni. Kemudian laju cahaya ni lah 3 darab 10 kuasa 8, artinya bahagikan dengan panjang gelombang yang pertama, iaitu cahaya merah. Inilah 750 sama dengan GW plus K1. Okey, cepatkan cahaya merah dia punya tenaga kinetik dia adalah K1. So kita selesaikan. So ini adalah persamaan pertama. Okey, kemudian kita buat untuk yang kedua pula, untuk yang cahaya biru pula. Okey, masih perkara yang sama, masukkan dalam formula, cuma panjang gelombang ni kita tukarlah 460. Kita okay, sini 460, okay, sama dengan plus K2 ni. Okay, K2 ni adalah cahaya biru. So K2 ni sama dengan 2K1. K2 kita gantikan 2K1. So selesaikan ni, kita dapat ni. So ini adalah persamaan ke-2. Okay, so jadi kita nak hapuskan, kita nak cari K1, kita boleh hapuskan persamaan 2, tolakkan dengan persamaan 1. Atau tapi kat sini dia kata 1 darab 2. Okay, dia samakan dulu eh. Kamu 2, persamaan 2 tolak 1 pun boleh sebenarnya ni. Tapi dalam ni dia apa, persamaan 2 ni dia darab dengan 2. Persamaan 1 ni dia darab dengan 2. Persamaan 1 ni dia darab dengan 2. Lepas tu ni dia darab dengan 2. Lepas tu dia tolak dengan persamaan kedua. Okay, so jadi dapatlah ni 2.65 darab dengan 2 lah. Okay, darab dengan 2. Lepas tu tolak dengan yang ni lah. So tolak dengan ni. Okay, lepas tu yang ni dia dah jadi 2 kan. Ni jadi 2, ni pun jadi 2. So jadi 2W tolak W dapat yang inilah. 2K tolak 2K habis, hapus. Okay, sebab kita nak cari ini sebenarnya ni. KW ni. Okay, kita bukan nak cari K. So jadi selesaikan ni, sama-sama tak dapatlah ni jawapan dia. Okay, okay, kemudian untuk yang B pula, B dia kata berapakah panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut. Okay, so jadi kita guna formula yang ini. Okay, W HC sama per lambda sama dengan work eh. So jadi gantikan. So jadi daripada sini ni, so yang ni daripada sini dia akan jadi lambda sama dengan HC per W. Okay, so jadi nilai H ni yang ni lah 6.63. Nilai C iaitu laju cahaya yang ni. Kemudian nilai work yang inilah. Ni yang kita cari tadi. So tekan kereta dapatlah ni. So jadi inilah jawapan dia. Panjang gelombang ambang bagi foto elektron tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada penghasilan. Okay, penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar. Okay, rajah 7.15 menunjukkan sebuah litar sel foto yang terdiri daripada sebuah tube yang divacuum. Okay, katod yang disaluti dengan logam peka cahaya berbentuk semi silinder dan disambungkan kepada kepayaan negatif.
Okey, anod ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semisilinder katod. Kita ada sambung ni, katod dengan ni dengan negatif, anod dengan positif. Okey, anod satu rod yang dipasang sejajar dengan paksi semisilinder katod dan disambung kepada kuper yang positif. Okey, apabila sel foto disinari oleh cahaya, penghasilan fotoelektrik akan terhasil dalam litar. Jadual 7.5 menunjukkan merupakan dua contoh sel foto. Okey, so ini adalah cesium dan ini adalah lithium. Okey, so jadi ini fungsi kerja cesium. Nah, ini fungsi kerja lithium. So ini frekuensi ambang dia, ini pun frekuensi ambang dia. So jadi ini panjang gelombang dia lah. Okey, so jadi secara keseluruhannya, semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang. Kita tengok ni, ini 2.14, ini 2.5. So fungsi kerja ni, ni besar, ini kecil. So makin besar panjang gelombang jadi lagi kecil. Ni lagi besar panjang gelombang jadi besar kalau nak compare. Jadi apabila kemasan cahaya bertambah, fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Okay, yang ini nanti kamu boleh rujuk dalam buku teks, tengok video animasi dia. Okey, so jadi ini adalah aplikasi kesan fotoelektrik. Okey, yang pertama, lampu LED di jalan di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria adalah penjimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. So dia simpanlah. Okey, pada waktu malam lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. So jadi dijimat lah. Ini adalah lampu, ini adalah solar lah. Dia serap cahaya, so simpan tenaga. Okay, kemudian yang ni Nor Complex Solar Power Plant yang terletak di Gurun Sahara merupakan sebuah stesen jalan kuasa menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Okay, stesen ini jangka siap dibina pada tahun 2020 dan mampu menghasilkan kapasiti 580 MW untuk penggunaan 1 juta penduduk. Okay, ini tempatnya besar ya. Cahaya matahari kan, kawasan Gurun Sahara kan panas kan. So jadi dia manfaatkan tempat tu untuk menjanakan kuasa. Okay, so jadi tak adalah kita gunakan seperti yang di Malaysia, contohnya macam batu arang atau empangan air. Okey, ni salah satu lah, tak semestinya tapat tu mesti kawasan yang lapang macam ni lah. Okey, kat Malaysia pun ada juga, tapi dia tak adalah sebesar macam ni. Okey, okay, kemudian pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan arus cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Okey, apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam litar sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Okay, seterusnya, pengesan imej merupakan komponen pertama dalam kamera berresolusi tinggi. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada syarat elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Okay, seterusnya, hampir semua aktiviti dan stesen angkasa antarabangsa ISS, International Space Station, bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. Okey, ISS mempunyai 16 sayap. Inilah ni 16 sayap ni. Ada kumpul tenaga daripada cahaya matahari. Okey, panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter darab 12 meter. Okey, panel ini mampu menjana 84 hingga ke 120 kW tenaga elektrik. Okey, so jadi seterusnya kita nak jawab praktis 7.3. Soalan 1 . Okey, tuliskan yang pertama, tuliskan persamaan fotoelektrik Einstein . So dia punya formula .
Okey, formula dia adalah KHF sama dengan fungsi kerja campur dengan 1/2 MV square. Maksimum lah. Okey, so ni dia punya formula lah. Okey, kemudian soalan B1, fungsi kerja. Okey, apakah maksud fungsi kerja ya? Okey, fungsi kerja, fungsi kerja bermaksud ialah tenaga, tenaga minimum yang diperlukan, yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Okey, lepas tu okey, ni dah selesai. Okey, sekarang frekuensi ambang pula. Okey, frekuensi ambang ialah maksud dia adalah maksud frekuensi ambang iaitu frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, kemudian untuk nombor 3. Okey, hubungan fungsi kerja dengan frekuensi ambang. So, hubungannya formula adalah W sama dengan H frekuensi ambang. Ha, ni frekuensi ambang lah. Ha, ni frekuensi kerja. Ha, ni adalah permalah Planck. Okey, kemudian soalan nombor 2. Lakarkan satu graf untuk menunjukkan hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya bagi satu logam. Okey, so jadi dia punya gambar macam yang tadi kita dah belajar tadi tu. Okey, sini adalah tenaga kinetik maksimum. Ini adalah frekuensi. So jadi dia akan buat garis lurus macam ni. Ha, inilah frekuensi ambang dia. Okey, dia takkan lalu titik asalan ya. Ha, so ini adalah frekuensi ambang dia. Okey, kemudian apakah yang diwakili oleh kecerunan graf dan pintasan graf bagi graf tadi 2A? Okey, so jadi kecerunan graf ni, kecerunan ni mewakili permalar Planck. Okey, permalar Planck. Okey, lepas tu pintasan pada frekuensi apa ni? Pintasan graf bagi graf lakaran. Okey, yang ini okey, so jadi yang ini ini mewakili pintasan ni mewakili frekuensi ambang. Dan yang bawah ni, yang touch kat sini ni mewakili fungsi kerja. Ni W. Okey, cantik sikit lah. Ada sebenarnya sini, lepas tu dia lurus tau. Guna pembaris, lurus. Okey, so jadi touch ni, ini mewakili fungsi kerja. Fungsi kerja. Okey, lepas tu soalan nombor 3 ya.
Okey, soalan 3 dia kata apabila sejenis logam mempunyai fungsi kerja 4.32. Okey, ini fungsi kerja. Ini adalah W. Okey, fungsi kerja adalah 4.32 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, lepas tu dia cakap lagi disenari dengan cahaya ungu, panjang gelombang. Okey, panjang gelombang dia adalah keluarkan maklumat dulu. 4 darab 10 kuasa tu negatif 7 meter. Okay, kemudian soalan dia nak berapakah tenaga kinetik. Okay, dia nak tenaga kinetik berapa. So dia nak K berapa lah. Macam dengan pemula Planck. Okay, pemula Planck dia dah bagi dah ni. Nilai dia 6.3. Okay, sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Dan laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Okey, so jadi kita guna formula. HF sama dengan W plus tenaga kinetik maksimum ya. So W ni fungsi kerja, HF ni pemula Planck dengan frekuensi. Okey, so jadi HF ni juga sama dengan yang tadi tu. HF sama dengan E kan. E sama dengan HC per lambda. Ni kita guna formula. So jadi ni kita tukar. Kita tukar jadi HC per lambda. Okey, so jadi sekarang kita nak tenaga maksimum kan. Jadi K cuba kecilkan sikit lah. So K maksimum ni tulisan dia kecil je sebenarnya. Ok, sama dengan HC. Ok, ini kita buat bedahkan je tolak kan. So, jadi HC per lambda tolakkan dengan W. Ok, so jadi ni masukkan je dalam formula. 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab kita tenaga cahaya tadi, laju cahaya ni ya. 3 darab 10 kuasa 8 per panjang gelombang ni. Okey, 4 darab 10 kuasa negatif 7 tolakkan dengan fungsi kerja ni 4.32. 4.32 darab 10 kuasa negatif 19. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6.53 darab 10 kuasa negatif 20 joule. Okey, so itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.